Pada suatu hari, Opa lagi pergi ke pet shop nih guys. Opa mau beli kucing Persia karena Upin dan Ipin sebentar lagi mau ulang tahun. Wow. Permisi Pak, aku nak beli hewan peliharaan buat cucu aku nih. Aku nak beli kucing Persia. Oh, bagus tuh Opa, kucing Persia. Apalagi buat dipelihara budak kecil. Mantap jiwa tuh Opa. Kebetulan kami ada jual nih. Berapa Pak harganya sepasang? Karena aku nak beli dua nih. Sebab cucu aku kembar seiras. Harga satu ekornya 1.500 ringgit Opa. Jadi kalau beli dua total 3.000 ringgit. Wah, mahalnya. Tak bisa kurang itu Pak. Aku cuma ada 1.000 ringgit je nih. Ish, mana bisa Pak? Kalau cuma ada 1.000 ringgit je, beli saja tikus Persia. Bisa dapat 30 ekor tuh. Buset nih guys, penjualnya galak amat ya sama Opa. Padahal kan Opa udah tua ya guys. Pak, anjing herder yang kemarin mau disuntik itu terlepas. Kita semua lagi cari semua nih. Nyumput di mana ya anjingnya? Ah, kalian ini bagaimana kerjanya? Masa bisa terlepas? Opa, sebaiknya Opa pulang dulu saja. Soalnya anjing yang terlepas itu bahaya sekali. Suka gigit orang. Tapi, Opa harus lewat pintu belakang. Karena pintu depan kami tutup agar anjingnya tidak keluar. Apa? Macam mana pula nih? Sama gue Gamer Cuma Official. Kali ini kita mau main Roblox lagi guys. Dan di video kali ini si Opa lagi ada di pet shop guys. Si Opa sebenarnya mau beli kucing Persia buat hadiah ulang tahun Upin sama Ipin. Tapi belum sempat beli kucing Persianya karena lagi tawar menawar. Ternyata ada anjing herder terlepas guys di pet shopnya. Waduh, si Opa jadi takut nih guys karena itu anjing herdernya galak banget. Dan kata yang punya pet shop, si Opa mendingan suruh pulang aja guys. Jadi si Opa harus kabur dari pet shop ini supaya nggak digigit sama anjing herdernya guys. Nah, karena si Opa udah ketakutan, bagusnya kita bantuin Opa buat kabur dari pet shop ini ya guys. Tapi kira-kira bakal berhasil nggak ya ini Opa ya? Ya udah kalau gitu, daripada kita penasaran, kita langsung mulai aja main gamenya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu videonya, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman udah nonton video kali ini, jangan lupa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau lu udah nonton video kali ini. Mantap. Oke Opa, kita langsung aja kabur dari pet shop ini. Dan kita nggak bisa lewat pintu depan ini Opa, karena ditutup nih. Waduh, ada lasernya nih. Ya udah kalau gitu kita lewat belakang aja ya Opa. Langsung aja kita masuk ke sini. Wow, ternyata di sini ada tulang-tulang buat jadi jebakan anjingnya. Supaya anjingnya bisa ketangkap Opa. Tapi kita nggak boleh nginjak nih Opa. Nanti kalau kita nginjak malah kita yang ketangkap Opa. Oke, kita loncat-loncat di sini ya Opa. Jangan diinjak Opa. Ini tulangnya ini jebakan. Wow, di sini ada apa ini? Wow, di sini ada botol besar-besar. Ternyata di sini buat sampo anjing sama kucing guys. Waduh, si Opa nggak butuh kayaknya karena belum beli ya. Belum sempat beli ini. Keburu dikejar anjing guys. Oke, di sini ada sikat sama tulang. Waduh, kali ini tulangnya kita bisa injak guys supaya kita nggak masuk ke airnya, karena ini airnya bekas bersihin anjing sama kucing guys, jadi kotor, siapa tuh banyak kutunya. Opa nggak boleh masuk ke situ guys. Oke, kita lanjut ya Opa. Di sini, wow, di sini ada jebakan. Waduh, ini jebakan buat nangkap anjingnya. Ya udah kalau gitu kita nggak boleh kena nih guys. Si Opa harus loncat di sini guys. Oke, mantap. Di sini ada jebakan juga Opa. Hati-hati Opa. Kita loncat ya Opa. Hop. Oke, mantap, mantap. Di sini masih ada jebakan. Kita lompat lagi. Mantap. Sekarang ini kita kemana? Kita ke sini. Wah, ternyata pintunya dikunci. Waduh, di situ katanya kita harus cari palu. Oke, kita cari palu dulu nih Opa. Kita cari palu ya. Wow, ternyata di sini palunya. Oke, kita ambil palunya Opa. Palunya kita ambil ini.
Oke, sekarang si Opa punya palu nih, guys. Wah, wow, keren ya. Ini palunya kayak palunya Thor, guys. Oke, kita keluar ke sini. Sekarang kita mau buka ini, guys. Oke, kita pukul-pukul aja nih lubang udaranya supaya kita bisa lewat sini, Opa. Ayo, Opa. Dia pukul-pukul. Akhirnya kebuka juga. Kita masuk ke sini, guys. Kita masuk ke sini. Kita kabur lewat lubang udara ini, Opa. Hati-hati, Opa. Hati-hati, siapa tahu ada tikusnya di sini, Opa. Oke, kita cari jalan keluar ini ya, guys. Kita cari jalan keluar ini. Wow, di sini buntu. Waduh, kita lewat mana nih, Opa? Waduh, di sini juga buntu, guys. Waduh, si Opa bingung nih. Waduh, di sini buntu lagi. Wow, di sini ternyata, coy. Oke, kita berhasil lewat. Dan di sini ada racun. Wow, racunnya pada tumpah ini buat jebak anjingnya ini. Oke, kalau gitu si Opa nggak boleh nginjak, guys. Kita nggak boleh nginjak ini. Oke, kita lompat ke sini. Mantap. Kita lanjut lagi, Opa. Sekarang di sini ada jebakan bola-bola. Waduh, si Opa nggak boleh kena bola-bola nih, guys. Oke, kita tunggu bolanya lewat. Kita lewat ke sini. Hati-hati, Opa. Oke, kita lanjut lagi, Opa. Dan nice. Oke, mantap. Wow, kita suruh naik ke atas nih. Opa suruh naik ke tangga. Tapi hati-hati, Opa. Biasanya di tangga ini ada jebakan. Ternyata benar, Opa. Di sini ada jebakan. Kita nggak boleh nginjak ini. Yang warna kuning-kuning ini kita nggak boleh nginjak. Kita loncatin aja, Opa. Kita loncat lagi. Kita loncat lagi. Mantap. Si Opa udah sampai ke atas ini, guys. Sekarang Opa udah keluar, guys. Oh, mantap. Si Opa naik tangga nih, guys. Waduh, ngeri banget ya. Ternyata kita naik di atas gedung pet shopnya nih, guys. Wah, tinggi banget. Selanjutnya si Opa kayaknya harus jalan di atas kabel listrik. Tapi ini ada yang kebuka kabel listriknya, jadi Opa nggak boleh nginjak nih. Oke, kita lompat ke sini. Oke, hati-hati Opa, hati-hati Opa. Di sini setrumnya tegangan tinggi, Opa. Oke, kita lompat lagi ke sini. Dan nice. Oke, mantap, si Opa berhasil lanjut, guys. Oke, di sini masih ada listriknya, guys. Oke, kita lompatin aja Opa. Lompat lagi Opa, mantap. Lanjut lagi Opa, sedikit lagi nih Opa, tinggal satu lagi Opa. Hap. Oke, mantap, coy. Ternyata di sini masih ada kabelnya. Oke, kita lompat lagi Opa. Hap. Hop. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke ruangan apa ini? Di sini ada kantor katanya. Sekarang ini ada jebakan sisir-sisir. Jadi kita harus lompatin aja sisirnya ini, jangan sampai kena Opa. Di sini sisirnya ini merupakan jebakan. Oh, di situ dia anjingnya. Oh, di sini anjingnya, Opa. Waduh, kita harus ke sana nih. Waduh, hati-hati Opa. Waduh, anjingnya udah siap makan Opa nih, guys. Waduh, Opa ditelan sama anjingnya. Waduh, gimana nih, guys? Waduh, sekarang Opa ada di perut anjingnya nih, guys. Waduh, gimana nih ya? Opa digigit terus ditelan ini. Sekarang kita ada di dalam perut anjingnya, guys. Wah, ngeri banget ini, guys. Di sini ada jantung anjingnya besar banget ya. Ya udah Opa, kita lanjutin aja ya Opa. Kita mau keluar dari perut anjing ini. Si Opa masih mau pulang, mau ketemu Upin sama Ipin, nggak mau berakhir di perut anjing gini, guys. Wow, di sini ada tulang anjingnya. Waduh, ngeri banget ini. Di sini ada sayur kolnya nggak, Opa? Oke, kita lanjut lagi ya, guys. Kita sekarang harus ke sana. Jalan keluarnya ke sana. Di sini ada jebakan. Waduh, ini apanya anjingnya ya? Udah, kita loncat ke sini ya, guys. Kita loncat lagi ke sini, guys. Kita loncat lagi ke sana. Waduh, si Opa gagal loncat, guys. Loncatan Opa kurang jauh. Oke, kita coba lagi, Opa. Kali ini nggak boleh gagal ya, Opa. Oke, kita mau loncat lagi ke sana, guys. Kali ini si Opa harus pemanasan dulu ini supaya Opa kakinya bisa lemas, supaya lompatnya bisa jauh, guys. Oke, kita lompat ke sini ya. Terus kita lanjut ke sana. Kita lompat lagi ke sini dan mantap. Kita berhasil lompat ke sini, guys. Sekarang kita lompat lagi ke sini, guys. Nah, sekarang kita ada jebakan Batman. Ini jembatan jebakan Batman, guys. Kita harus pilih tulang yang bisa kita lewatin. Kita coba dari yang kiri ini di sini. Oh, ternyata salah, Opa. Ternyata yang benar yang kanan. Oke, kita coba yang kanan ya. Sekarang kita coba yang kanan. Oke, kita kanan. Terus kita coba yang kiri. Terus kita coba kiri lagi.
Oh, ternyata salah, Opa. Waduh, yang benar berarti kanan, kiri, terus kanan lagi, guys. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba kanan, kita coba kiri, terus kita langsung ke kanan lagi, Opa. Oke, mantap sih, Opa berhasil lewat juga, guys. Mantap, mantap, mantap. Kita lanjut lagi. Kita lanjut, di sini ada jebakan kotak-kotak. Kita nggak boleh nginjek kotak yang warna coklat tua nih, Opa. Oke, kita lompat aja, Opa, di sini. Oke, kita lompat lagi di sini. Kita lompat lagi. Wah, ini mudah banget ini buat Opa, guys. Oke, kita lompat ke sini. Ke sini, dan nice. Oke, kita masuk set point selanjutnya. Sekarang Opa harus loncat-loncat di atas kotak-kotak. Apa ini kotak-kotak ini ya? Oke, kita injek aja ini. Kita injek aja supaya kita nggak nyemplung ke cairan warna hijau di bawah. Karena itu kayaknya beracun, Opa. Itu racun. Oke, kita lanjut ke sini, Opa. Dan ternyata di sini pembuangan ee anjingnya, coy. Waduh, kita nggak boleh injek ee anjing nih. Oke, kita lompat-lompat, Opa. Jangan sampai nginjek ee anjingnya, Opa. Dan Opa akhirnya berhasil keluar juga dari perut anjing galaknya, coy. Waduh, tapi Opa masih belum keluar ini, guys. Oke, si Opa harus loncat-loncat lagi di sini. Di sini ada jebakan tulang anjing. Jadi Opa nggak boleh nginjak. Terus di sini kita naik ke sini, Opa. Oke, kita naik ke sini. Kita lompat ke sini. Dan yes. Oke, Opa berhasil keluar. Tapi belum berhasil keluar banget sih ini, guys. Karena kita suruh lari dulu. Kita suruh lari supaya nggak dikejar anjingnya. Wow, Opa. Opa larinya terlalu kenceng. Waduh, hati-hati, Opa. Ingat, Opa, umurnya udah tua. Jadi harus hati-hati. Oke, kita ulang lagi ya, guys. Kita ulang lagi. Oh, hati-hati, ini ada mobil. Jangan sampai ketabrak mobil. Lompat, Opa, lompat. Lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Dan nice. Waduh, si Opa kejauhan lompat, guys. Si Opa jauh banget lompatnya. Waduh, malah gagal, guys. Ya udah, kalau gitu kita ulang sekali lagi. Oke, jangan sampai nabrak, Opa. Hati-hati aja, Opa. Ingat, umur Opa udah tua. Jangan sampai kepleset, nanti bisa kesleo, Opa. Wow, ternyata di sini pintu keluarnya. Dan nah, si Opa berhasil keluar juga, guys, dari pet shopnya. Akhirnya Opa bisa menyelamatkan diri dari anjing galaknya, guys. Wah, si Opa disambut nih ya. Banyak banget yang sambut Opa di sini, guys. Oke, guys, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Opa berhasil keluar dan Opa bisa selamat dari kejaran anjing galak. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game seru lainnya di video selanjutnya. Ciao.